Dinas Pendidikan Kabupaten Talpin bekerjasama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Loka Karya 3 Program Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Acara yang diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Talpin ini turut melibatkan sebanyak 18 orang calon guru penggerak di Kabupaten Talpin. Loka Karya 3 yang mengusung tema peran pemimpin dalam pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru-guru di Kabupaten Talpin dalam memajukan pendidikan sehingga diharapkan para guru penggerak dapat menjadi motor perubahan yang mampu membawa inovasi dalam proses belajar mengajar serta menjadi teladan bagi rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing. Jadi pesertanya hari ini ada 18 calon guru penggerak. Ya, tujuannya Pak? Kemudian tujuannya salah satunya Bapak, satu untuk meningkatkan pengetahuan calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, dia bisa memotivasi pembelajaran di sekolahannya. Jadi bisa kegiatan untuk pembelajaran di gurunya, kemudian teman guru dan muridnya juga. Kemudian Bapak Ibu, untuk calon guru penggerak ini, loka karya 3 ini nanti dia harus menyelesaikan sampai loka karya ke 7. Temanya hari ini Pak? Ya, tema hari ini untuk loka karya 3, pemimpin dalam pembelajaran. Harapan ke depannya Pak? Ya, harapan ke depan salah satunya calon guru penggerak ini bisa lulus semua sebanyak 18 peserta calon guru penggerak ini, kemudian bisa dia meningkatkan kompetensinya sebagai guru penggerak, kemudian bisa memotivasi yang tadi kami sampaikan ke guru, kemudian meningkatkan kompetensi pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Sementara itu Rudi Alfianor, selaku pengembang teknologi pembelajaran BGP Kalsel mengharapkan kepada seluruh peserta Loka Karya 3 yang berhadir di pertemuan kali ini agar benar-benar mengikuti kegiatan secara maksimal sehingga segala bentuk informasi dan pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan di sekolahnya guna hal demikian mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Talpin. Karena ini sifatnya ada lulusan nanti untuk kegiatan pendidikan guru penggerak ini, harapan kami tolong diikuti secara maksimal. Tolong diikuti secara maksimal, secara serius, semua tugas dilaksanakan, semua kegiatan yang diikuti dan dihadiri, insya Allah mungkin pada saatnya nanti makanya yang terakhir ada proses kelulusan. Harapannya seperti itu. Tim Liputan, Talpin TV.